Selamat pagi, salam sehat selalu tabi pun. Jumpa lagi bersama kami Menu Bola Lampung, para mitra olahraga dimanapun Anda berada. Di pagi hari yang cerah ini, saya dan kerabat kerja yang bertugas berada di Stadion PKRF Bandar Lampung untuk meliput jalannya pertandingan dalam rangka silaturahmi Burger FC 2023, di mana ada 3 tim yang akan bermain pada kesempatan pagi hari ini dibagi dalam 6 game yang sudah direncanakan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Kita saksikan sudah ada 2 tim yang akan bermain pertama, yaitu Burger A berhadapan dengan kawan-kawan dari Mesuji. Kita saksikan ada Burwa di sana, ada Yuda, Danu, Romi, Herman, Win, Dery, Esa, Uwi, Rudi, dan Akbar Cinta. Sementara kawan-kawan dari Mesuji akan menampilkan Edo, ada Fendi, Andra, Hendi, Yahya, El, Aan, Rizky, Erlang, dan Mitlah. Pertandingan sudah berjalan, kita saksikan kawan-kawan dari Mesuji jauh-jauh ya, Mesuji ke Bandar Lampung untuk sama-sama berbagi kebahagiaan dengan media sepak bola mitra olahraga. Bersama kami Menu Bola Lampung, mari abadikan momen sepak bola bersama kami. Dan ternyata handsball terjadi. Ya, awal yang sangat baik bagi tim dari Mesuji ya, mitra olahraga. Kali ini kita saksikan ada nomor punggung 5 tadi, setelah salah satu pemain belakang ya dari nomor 20 tadi, Yuda, menyentuh tangannya tadi ke bola. Penalti ke... Wow! Gol yang sangat awal melalui titik putih tadi, menembus gawang Purwa. Kita saksikan tadi ya, seperti nomor punggung 5 tadi ya, Esam tadi berhasil menembus gawang dari Purwa dan memberikan keunggulan sementara bagi timnya di awal-awal menit babak atau game pertama ini. 1-0 sementara kedudukan bagi kawan-kawan dari Mesuji. Saksikan permainan di pagi hari memang berbeda ya, mitra olahraga, dengan kawan-kawan yang biasa bermain di sore hari ya, karena mungkin badan kita belum terlalu fit, karena memang setelah kita beristirahat belum ada jangka waktu yang cukup lama, dan ini sangat berbeda, dan mudah-mudahan bisa bermain dengan baik ya semua kawan-kawan ini. Kembali kita saksikan kali ini Burger FC dari sektor tengah. Ada Win di sana, melebar pada Romi, keluar bola. Romi salah satu pemain muda yang kali dipercayakan sebagai bek kanan ya. Pertahanan belakang dari Burger FC ke tengah kali ini, bola ada Yuda di sana. Ya, jelas sekali. Langsung saja nomor punggung 15 tadi, L, hampir-hampir saja membuat kejutan tadi ya, setelah lepas dari kawalan pemain-pemain belakang dari Burger FC. 1-0 kedudukan sementara masih. Kita saksikan mencoba bermain build up. Akbar Cinta yang dicari. Akbar, kita saksikan lebar tadi. Wow, offset terlihat oleh wasit tadi ya. Burger FC. Wih tadi ya. Kembali kita saksikan ada Yahya di sana dari Mesuji. Mundur ke belakang, permainan sangat taktis ya. Cipto tadi, masih Cipto. Iya, umpan yang baik. Masih bermain di sektor kanan. Kurniawan. Kurniawan melebar jauh, tertinggal. Kita saksikan nomor punggung 5 tadi berhadapan dengan Romi. Ersam ya, yang berhasil tadi memberikan kemenangan sementara melalui tendangan penalti tadi di awal-awal menit di game pertama ini. Ya, sebuah perjalanan yang jauh ya ditempuh oleh kawan-kawan dari Mesuji ini. Sekitar 4 jam ya dari Kota Bandar Lampung. Begitu bersemangat mereka untuk bisa sama-sama bermain bola di Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung ini. Wih, kita saksikan dari sektor kiri, masih mencoba. Ada Herman, masih Herman. Sayang sekali tadi kerjasama Herman dan Wih terputus tadi ya.
Ya, intercept berhasil tadi Ersam, terlambat tadi mengantisipasi bola. L kali ini lebar bola, maksudnya lebih dekat tadi kepada Ersam tadi. Ya, masih cukup imbang ya, kita saksikan ball position. Dan sampai dengan saat ini gawang dari Mesuji yang dipercayakan kepada Fendi ya di game pertama ini. L tadi, oh sayang, wih, Akbar kali ini, kesempatan Akbar. Ya, pemain yang memiliki kecepatan, juga tendangan-tendangan yang akurat ya, Akbar Cinta. Kembali Mesuji kali ini mengambil alih bola. Masih kita saksikan Cipto tadi melebar tadi ada Ricky. Ersam kembali. Siapa yang dicari di sana? Ada L. Masih L. Permainan yang sangat taktis ya. Dari kaki ke kaki ditampilkan oleh rekan-rekan dari Mesuji. Ya, dapat direbut dengan baik oleh Romi. Mencari siapa Romi ke tengah, ada Win di sana. Oh, sayang sekali bola dari Win tadi ya. Back pass maksudnya ke belakang tadi, namun bisa disambar tadi oleh L. Kembali crossing langsung, terlampau melebar bola, masih bisa dikuasai, kita saksikan. Ada Yahya di sana. Angkat bola. Yah, susah sudah, kita saksikan Kurniawan mengakhiri perjalanan alur serangan dari Mesuji tadi ya. 1-0 kedudukan sementara masih Mitra Olahraga untuk kawan-kawan dari Mesuji Askap. Romi, ya langsung saja Dwi sudah beralih posisi, kita saksikan Wih sendiri, Wih. Wow, sayang sekali kesempatan yang begitu terbuka tadi diperoleh oleh kawan-kawan dari Burger FC melalui Wi tadi ya. Namun sayang sekali terbuang begitu saja ya. Melambung tinggi di atas gawang dari Fendi, masih aman. Ini tekanan pertama ya, atau bola yang mengarah ke pertahanan belakang dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang tadi ya. Disaksikan juga kawan-kawan dari Cafe Break ya, yang menggunakan jersey hijau hitam, hijau putih maksud saya, sudah bersiap-siap untuk melakoni jalannya pertandingan di game yang kedua nanti ya. Jadi ada 6 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari Burger FC. Ya, lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan, masih dari Burger. Menunggu saja, kita saksikan tipe atau pola permainan dari kawan-kawan Mesuji tadi. Begitu mereka memperoleh bola hilang, langsung saja menyusun strategi untuk bisa langsung mengarahkan ke daerah pertahanan lawan menuju ke depan ya, yang sudah ditunggu oleh striker-striker dari Mesuji ini. Kembali kita saksikan melebar kali ini, ada nomor punggung 7. Oh, lepas tadi Herman, salah satu punggawa dari Burger FC ya. Kali ini ditempatkan sebagai wing kiri. Kembali kita saksikan Mesuji. Ada nomor punggung 22 Ricky. Ricky lepas tadi bola dari Ricky. Akbar kita saksikan. Ya. Masih kita saksikan kali ini keluar dari sarangnya. Ya, kita saksikan agak sedikit kaku ya Mitra Olahraga ya. Ini yang saya katakan tadi ya, perbedaan permainan kawan-kawan yang bermain di pagi hari dan juga yang di sore hari ya. Sangat, ada sedikit perbedaan yang jelas ya. Herman kali ini lepas. Ada Yahya di sana. Iya. Wow, tendangan langsung dari Yahya tadi, mencoba memilih opsi langsung dengan kaki kiri mengarah ke atas gawang dari Purwa, penjaga gawang legend dari Bandar Lampung yang juga menghuni beberapa tim di komunitas sepak bola Lampung Purwa. Herman tadi, Ui di sana, kembali kepada Herman, lepas Ui kali ini, masih Ui,
4 pemain sekaligus pengawal. Lepas, wih, baik sekali. Berakhir di kaki nomor punggung 20 tadi, Yuda. Nomor punggung 20, Erlang ya. Mundur ke belakang. Romi, iya, langsung Romi. Wow, sudah terjatuh tadi posisi dari penjaga gawang Fendi yang berhasil mengalihkan arah bola, namun tidak menyentuh tadi ya, dan sehingga tidak menghasilkan tendangan sudut. Masih 1-0 para mitra olahraga semua. Bersama kami menu bola Lampung dalam rangkaian silaturahmi Burger FC pada kesempatan Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Wih, kali ini blunder terjadi tadi. Kembali kita saksikan Cipto, duel Cipto dengan Derry tadi. Wih, kembali Herman yang dicari. Baik sekali teknik dari Wih tadi kepada Herman kali ini. Masih dengan Derry, lemparan ke dalam. Ya, lepas kali ini Yahya. L kembali kepada Yahya, kerjasama yang rapi. Kita saksikan cepat sekali. Iya, kita saksikan, sayang sekali tadi ya, sebuah rekayasa yang sudah berjalan dengan baik tadi ya. Harusnya tadi sedikit melihat ke sebelah kiri ya, Ri Yahya. Sudah ada salah satu rekannya sudah menunggu. Namun juga opsi yang dia pilih juga sangat tepat. Namun lagi-lagi belum tepat sasaran ke mulut gawang yang dikawal oleh Purwa. Masih aman, 1-0 masih. Iya, kali ini Purwa menghasilkan tendangan sudut kali ini. Ada Mitfah di sana, Miftah atau Ersam yang akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain yang menunggu di sana. Ada Yahya di sana, L juga, ada Aan. Tim Suji masih menekan melalui situasi tendangan sudut kali ini. Langsung, iya, wow, tandukan yang begitu manis tadi dari Yahya. Lagi-lagi bisa di blok tadi oleh penjaga gawang Purwa. Melebar dari sektor kanan kali ini. Akbar yang dicari sepertinya. Akbar, lepas Akbar. Akbar kali ini masih. Iya, ini dia, saksikan duel tadi. Iya, belum ada umpan-umpan yang manja ya yang diberikan oleh rekan-rekan gelandang dari tim Burger ini, yang menjadi santapan-santapan yang sangat lezat untuk menjadi sebuah gol ya, yang akan diterjemahkan oleh seorang Akbar ya. Namun kali ini kita saksikan masih cukup jarang terjadi gol-gol yang atau umpan-umpan yang baik kepada Akbar Cinta. Kembali kita saksikan Danu Tada Yuda. Oh, lagi-lagi kita saksikan beberapa kali blunder terjadi ya di pertahanan belakang dari Burger FC. Iya, serangan cepat kali ini, serangan balik. Iya, cepat sekali. Iya, dari Burger FC, Akbar yang dicari. Akbar, iya, ini dia kesempatan baik tadi. Lagi-lagi mitra olahraga gagal. Akbar sudah mampu berhadapan langsung dengan sebuah umpan crossing yang sangat manis tadi ya. Serangan balik kali ini cepat. Ada Yahya keluar dari sarangnya Purwa. 1-0 masih kedudukan sementara. Angkat bola melebar. Ui ke belakang, Herman kembali. Baik sekali Herman. Masih cukup sabar ya para pemain dari Burger FC. Intercept tadi dengan baik nomor punggung 14 dari Kurniawan. Kontrol sejenak. Ada Danu tadi, jauh sekali Danu, arahkan kepada Esa. Masih Esa. Esa, Win sudah menunggu, namun masih terkawal. Kita saksikan tadi ya, iya, sebuah support yang sedikit terlambat tadi ya dari kawan-kawannya. Lemparan ke dalam kali ini bola, ada Ersam. Ya, ball position sudah mulai cair ya permainan dari kawan-kawan Burger FC ya, mitra olahraga ya. Walaupun tadi
tertinggal 1 gol melalui gol yang sangat awal tadi melalui kotak penalti titik penalti. Namun sekarang sudah mulai bisa menyusun strategi, sudah mulai menikmati permainan ini sepertinya. Angkat bola. Langsung kita saksikan sektor kiri mendominasi alur serangan ya dari kawan-kawan Suji ini. Nampak kita saksikan ya dari tim Suji, chemistry terbangun dengan sangat baik ya, karena mungkin mereka sering berjumpa dalam latihan ya, sering bersama dalam latihan juga kawan-kawan dari Burger. Kerjasamanya sudah mulai baik ya, sudah mulai terjalin antar lini. Win kali ini lepas bola dari Win tadi, mengandalkan seorang gelandang ya. Win ada Herman di sana. Kembali Ivan tadi. Dery. Win kembali. Wow, salah pengertian hampir saja. Sudah menunggu nomor punggung 16 tadi. Mitzvah. Lebar bola. 15 menit sudah berjalan pertandingan di game pertama ini dari 6 game yang direncanakan pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Akbar Cinta kontrol sejenak, melebar, Wi yang dicari, Wi lepas, Wi, oh, terlambat mengontrol bola. Sedikit menjauh bola kali ini. Crossing saja langsung. Iya. Ada masih kawan-kawan dari Burger FC. Oh, sayang sekali, beralih langsung bola dikuasai oleh kawan-kawan dari Besuji. Ada Cipto di sana. Sayang sekali tadi. Ya, melebar bola. Iya, Win. Mampukah Win? Oh, terlampau deras tadi. Bola yang coba dilesakkan tadi ya oleh Rudy. Namun belum berbahaya bagi pertahanan belakang dari Mesuji. Kontrol sejenak tadi ada Hendy. Hendy sebagai salah satu pemain gelandang bertahan ya dari Mesuji. Ya, dilihat dari usianya mereka sama, hampir sama ya dengan satu usia ya di Mesuji ini ya. Iya. Kali ini masih ke belakang di sana. Herman, jauh sekali Herman sekarang berada di posisi sebelah kanan ya Mitra Olahraga. Sedikit explore dia ya. Mencoba posisi lain. Melebar kali ini tidak terkawal. Yahya. Masih Yahya. Cipto tadi atau Aan. Sayang sekali. Tiga pemain depan. Namun tetap menggunakan satu striker murni ya, L dalam hal ini yang ditempatkan sebagai striker. Kembali Aan, mundur ke belakang. Ada Cipto di sana. Ricky, Cipto kembali, melebar Cipto. Ersam sepertinya kali ini. Iya. Keluar kembali, insting seorang Purwa. Sangat tepat sekali ya untuk menjemput bola tadi. Miftah hampir-hampir saja tadi. Serangan balik cepat kali ini dari Burger FC. Masih. Iya, bukan pelanggaran offset. Langsung saja Wi lagi-lagi Wi kali ini. Wi. Iya. Tidak begitu tenang. Ini peluang yang kedua ya Mitra Olahraga yang diperoleh oleh kawan-kawan dari Burger. Artinya peluang sangat terbuka yang sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang ya. Sekali lagi memang inilah dibutuhkan ketenangan ya naluri seorang striker. Kali ini Akbar Cinta berada di sektor kanan, mencoba sedikit menempati atau menjajal posisi lain ya, atau menjajal wilayah lain yang bisa berpeluang menjadi kesempatan untuk mencetakkan gol. Masih tertinggal 1-0 kali ini. L, cepat L. Mitwah kita saksikan. Minta langsung Purwa. Wow. Posisi dari seorang Yahya tadi ya yang sangat-sangat menguntungkan. Namun sekali lagi adalah tujuan dari Mitfah tadi adalah langsung mengarahkan bola ke mulut gawang ya. Kembali kita saksikan masih aman. 1-0 masih kedudukan sementara di game pertama ini. Sudah masuki menit ke-20. Ini Yuda.
Jauhi, turun ke belakang jauh, Wi. Wi. Sayang Wi, terlambat tadi. Mengambil keputusan untuk memberikan bola kepada siapa tadi ya? Sementara para pemain dari Mesuji sudah siap menunggu, mendelay. Iya. Kurniawan tadi. Oh, ada sedikit pelanggaran sepertinya. Wasit Angga yang memimpin pertandingan pada kesempatan pagi hari ini. Iya, on time ya kawan-kawan ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kawan-kawan dari ketiga tim ini mampu hadir dengan 100% di Stadion PKR Bandar Lampung ini ya, dan juga waktunya bisa tercapai dengan apa yang diinginkan, karena memang kondisi cuaca sangat panas ya di seluruh Indonesia ya, bukan hanya Lampung saja. Kembali kita saksikan Yahya, kali ini sporadis serangan, crossing Yahya bisa diblok turun, dan Herman berhasil mengalihkan bola ke depan. Kembali kita saksikan nomor punggung 10 tadi, Esa mundur ke belakang. Dery dari sektor kanan kali ini, Esa langsung saja pada Akbar, masih Akbar lagi-lagi. Langkah panjang dari seorang Akbar ini memang yang sangat menguntungkan ya, karena pemain depan yang memiliki postur yang besar seperti ini akan cepat sekali. Wih, kali ini serangan langsung berhasil mengambil alih bola. Wih, ya, kedua kalinya Wih memperoleh satu kesempatan, gagal lagi ya. Sebuah penantian panjang tadi yang coba dilakukan oleh Akbar ya untuk menerima bola dari Uwi, namun sayang sekali. Kembali serangan balik Aan kali ini. L yang dicari. Baik sekali L. Masih L. Ya, yo! Bola mantul kembali keluar ya. Kesempatan baik tadi diperoleh oleh L dari Mesuji ini, yang mencoba tadi memberikan opsi dengan final pass, namun lagi-lagi masih bisa dikuasai dengan baik tadi oleh Burwa, penjaga gawang dari Burger FC. Burger FC kali ini masih cukup lincah, kita saksikan ya. Pemain tidak memakai nomor punggung ini, Romi kali ini. Angkat Romi, masih cukup disiplin Romi ya, belum bisa membantu ke daerah atau ke sektor tengah ya. Biasanya pemain satu ini juga bisa melakukan overlap atau bahkan memberikan umpan-umpan yang manis kepada pemain depan. Namun kali ini dengan tertinggal satu gol, mungkin diposisikan untuk tetap pada posisi utamanya ya. Kembali Yahya, Mesuji FC kali ini. Ada Cipto di sana, lepas tadi sayang Yuda dengan sigap dari Herman kali ini. Win kembali. Pemain senior, ya lepas tadi, hampir saja L. Pemain senior dari Burger FC yang dikomandoi atau memberikan komando di sektor tengah ya. Iya, Akbar lepas kali ini, Akbar, kesempatan terbaik dari Akbar kali ini. Akbar masih, oh, sayang sekali seorang Akbar cinta yang sudah berangan-angan ingin terus untuk cepat mencetak gol ya. Gol penyama, namun sayang sekali. Iya, Yahya masuk ke dalam sepertinya ini. Yahya lepas tadi, efektif sekali. Yahya sudah keluar terlebih dahulu dan sudah bersiap-siap kawan-kawan dari Mesuji B ya di belakang gawang. Oh, dari Burger B maksud saya, yang mungkin akan berhadapan dengan kawan-kawan dari Cafe Break ya. Angkat bola, masih kita saksikan. Iya, memberikan kepada Yahya. Win mundur ke belakang. Herman kali ini mantap, sudah posisi dari Herman ini berada di gelandang bertahan ya, karena tadi di awal-awal menit di game Romi ini, saya katakan tadi Romi sendiri. Sayang sekali berhadapan dengan Ersam tadi. Pergerakan Romi bisa dibaca dan bisa dialihkan bola tadi. Lebar kali ini Miftah. Ya, semakin ke depan menit-menit ini semakin seru pertandingan ya Mitra Olahraga. Semakin berkembang ya, kawan-kawan bermain semakin cair, kita saksikan.
Sudah memasuki menit ke-25 ini di game yang pertama. Masih mencari, ada nomor punggung 21 Derry. Sayang sekali Derry tidak melihat keputusan yang memang salah tadi ya. Tidak melihat posisi dari para pemain berjersey merah ini yang sudah menunggu di depan kotak penalti tadi ya. Kembali Derry kali ini. Mudah-mudahan tidak salah umpan lagi. Kembali ke belakang Yuda atau Danu. Iya, kali ini Danu. Masih Wi yang dicari. Masih Wi. Iya, ini dia Wi. Herman datang membantu. Herman. Gol. Kita saksikan tadi sebuah usaha yang sempurna setelah bola lepas dari Dwi tadi dan langsung memberikan umpan kepada Herman yang sudah menunggu di sana dan datang membantu. Ya, satu-satu kedudukan sementara tadi ya. Luar biasa ya sebuah perjalanan dari seorang Herman ini ya, yang tadi mencoba di beberapa posisi dan beberapa wilayah, kali ini mampu memberikan gol, hasil terbaik bagi timnya. 1-1 kedudukan sementara di game yang pertama ini, tercipta di menit-menit akhir di game yang pertama ini, Mitra Olahraga ya. Kembali kita ke lapangan. Ini sebuah hasil atau pencapaian dari sebuah permainan yang sangat baik ya. Dilihat dari juga intensitas pelanggaran juga sangat kecil sekali di pertandingan pagi hari ini, terutama di game pertama ini ya Mitra Olahraga. Kembali serangan langsung lebar bola. Wih, lepas tadi, sayang sekali. Ya, agak sedikit kedodoran pertahanan belakang dari Mesuji ya. Kali ini kembali ada Miftah. Iya, lepas tadi. Masih ada Yuda yang mengcover bola terakhir. Keluar saja bola. Game pertama masih berjalan. Lemparan ke dalam kali ini. Angkat bola. Oh, tidak mengarah kepada siapapun dari bola ya. Sayang sekali. Seandainya bisa sedikit bersabar ya untuk mengarahkan bola lebih ke depan tadi. Duel tadi antara L dan juga Win tadi. Atau Wi. Ke tengah L. Dicuri dengan baik tadi oleh Derry. Win. Romi. Iya. Kembali kita saksikan Rudy cepat sekali dari sektor kanan. Mundur ke belakang lagi kepada Romi. Masih Romi Akbar. Herman kali ini. Masih Rudy angkat. Ada nomor musuh Esa yang dicari. Esa. Masih Esa. Romi datang membantu. Win melebar kali ini. Crossing sepertinya ini Mitra Olahraga. Iya, cepat sekali. Iya, Wi. Kontrol sejenak. Wi langsung. Oh. Iya, tendangan langsung dari Wi tadi mengakhiri perjalanan waktu di game yang pertama ini Mitra Olahraga, dan skor akhir adalah 1-1 ya. Permainannya sangat baik dan menarik di game pertama ini. Baik, masih bersama kami menu bola Lampung. Kita akan kembali nanti menyaksikan pertandingan di game yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini.